Oke, ngomongin soal teknologi itu bakal selalu berkembang dengan pesat. Yang diartikan berkembang itu semakin maju, semakin lebih baik. Lalu bagaimana dengan HP Oppo K76 ini yang baru juga rilis dan kita udah bikin unboxingnya dan komentarnya banyak banget sangat negatif. Jadi kita bakal buktikan di video review kali ini apakah Oppo A76 sejelek itu ataukah emang benar kata netizen kalau Oppo A76 ini nggak ngotak dan speknya tidak sesuai dengan harga atau overprice. Oke, kita bakal buktikan di video reviewnya, tapi sebelumnya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian nggak ketinggalan info terupdate seputar gadget di official Komplit Seluler. Kita mulai bahas dari yang paling kelihatan di HP ini, yang pastinya secara desainnya. Sebetulnya untuk desain Oppo A76 ini secara desain sih digenggam nyaman banget, dia benar-benar compact dan juga mendapatkan body yang tipis di 8 mm. Dan di bagian belakang juga dia seperti A95 ya, tidak meninggalkan sidik jari dan juga anti goresan. Itu hal detail yang kecil ya sebetulnya, tapi untuk kenyamanan pengguna benar-benar sangat membantu nih guys. Jadi secara desain sih oke ya, kalian bisa pilih warna yang dynamic color, jadi warnanya ada banyak, itu supaya kalian terlihat lebih cerah. Kemudian di bagian layar mulai meresahkan, karena di bagian layar anehnya di harga 3 jutaan dia masih dilengkapi dengan resolusi layar yang HD Plus saja, belum full HD Plus, dan ini adalah salah satu kekurangan di HP Oppo A76. Walaupun secara penggunaan saya pakai selama seminggu nggak ada kendala sama sekali, emang benar-benar cukup nyaman, apalagi ada refresh rate yang 90Hz. Tapi kalau kita bandingkan dengan layar yang sudah full HD Plus, jelas beda untuk sensasinya. Makanya ini adalah salah satu kekurangan di HP Oppo A76, seperti yang nggak layak kalau kalian pakai HD Plus di harga 3 jutaan. Tolonglah. Dan di bagian layar pun punch hole-nya itu terlihat gede banget, jadi kurang estetik. Nih, kayak gini nih. Lihat, kalau tampil segede gini kurang estetik kan? Jadi perlu dibikin elegan lagi di bagian kamera selfie-nya. Nih guys, masih cukup besar. Nanti kita bakal mengarah ke bagian baterainya kalau ngomongin HD Plus nih guys. Sebelum itu, langsung aja kita bahas ke bagian performanya. Ini kalau mendang-mending yang pastinya nunggu-nunggu nih. Di bagian chipsetnya, HP ini ditenagai oleh chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 680 yang punya fabrikasi di 6 nm. Jadi kalau ngomongin fabrikasi, semakin kecil tuh bakal semakin irit daya. Tapi beda cerita ya, untuk di HP Oppo A76 ini fabrikasi oke, kecil, tapi secara performa masih biasa-biasa aja di graphic card-nya karena masih dilengkapi dengan Adreno 610 yang secara grafik mirip banget dengan Snapdragon 662, jadi masih standar aja. Dan kita bakal cek untuk skor AnTuTu-nya nih guys. Untuk hasil skor AnTuTu-nya ini cukup besar, ada di 272.776. Jadi untuk skor AnTuTu ini tuh bisa dibilang lebih besar dibandingkan skor AnTuTu dari MediaTek Helio G80. Ya, jadi udah cukup sih ini untuk skor AnTuTu seperti ini. Dan menariknya di hasil tes game Mobile Legends kita dapat settingan di mentok kanan ya, ada pilihan ultra dengan high frame rate. Jadi emang udah maksimal banget di game Mobile Legends karena ya wajar sih, nggak terlalu berat untuk gamenya. Kemudian kita coba untuk main game PUBG. Nah di sini nih game PUBG, dia cuma ada settingan di smooth balance saja, nggak nyampe ke HD. Nah itulah pertanyaannya. Jadi emang standar banget di secara grafik game yang kebutuhannya untuk game-game berat kayak PUBG. Ya standar banget. Kemudian di kapasitas baterai. Nah ini sih kalau yang menurut saya yang paling diunggulkan di HP Oppo A76 ini. Dan ada alasan kenapa untuk dipakai di layar itu HD Plus dan juga untuk di chipset dia nggak pakai yang performa grafik yang tinggi tapi yang hemat daya. Nah ini dia. Jadi untuk di baterainya dia punya 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Jadi untuk di kapasitas baterai 5000 mAh dengan ketipisan yang ada di 8 mm saja itu termasuk tipis banget dan salah satu
Menurut saya sih investasi teknologi yang cukup mahal. Jadi baterai besar biasanya kan rada tebel ya, tapi ini benar-benar slim guys. Dan gak cuman itu, ternyata untuk pengurangan dayanya sangat irit sekali. Ya, untuk main game Mobile Legends dia cuman berkurang 5% saja, padahal saya pakai gunakan untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit coy. Ini adalah salah satu yang teririt ya, di kelas 3 sampai 4 jutaan kalau kita tes game. Ini yang menariknya di sini. Dan pertanyaannya kenapa bisa hasilnya seperti itu ya, untuk dayanya benar-benar irit banget. Yang pertama karena kombinasi baterai yang cukup besar di 5000 mAh, kemudian di bagian chipsetnya dia udah 6 nanometer fabrikasinya, lebih efisien untuk pengurangan dayanya. Ditambah lagi layarnya cuman HD Plus saja. Nah, untuk HD Plus ini semakin irit dibanding yang Full HD Plus tadi, guys. Jadi gitu, guys. Untuk mendapatkan daya yang lebih maksimal ya, untuk lebih lama gitu menggunakan HP Oppo A76 ini, jadi Oppo itu mengorbankan di bagian layarnya yang dikasih HD Plus, guys. Kalian terima nggak nih? Walaupun begitu ya, memang terbukti sih, emang HP ini tuh bener-bener awet banget secara dayanya. Jadi cocoknya untuk kalian yang menggunakan HP Oppo A76 ini, orang-orang yang tidak fokus ke bagian performa, gaming tentunya, dan juga ya layar seadanya aja ya. Tapi dia juga udah punya desain yang cakep banget ya, jadi gitulah. Udah mulai ngerti nih kenapa Oppo A76 ini dari spek kentang ya. Gak lah. Kemudian di bagian kameranya, dan kalian juga banyak yang komen kenapa di HP 3 jutaan kameranya masih 13 megapiksel. Ada yang bilang juga, "Apa ngelawak?" Astaga. Walaupun dia 13 megapiksel, tapi ada keunggulan-keunggulan yang di sisi saturasi dan kontras benar-benar sangat jelas sekali. Ya, seperti tidak 13 megapiksel yang seperti biasanya. Jadi ini kayak hasilnya mengejutkan seperti itu, guys. Cuman ini di sini emang kurangnya, walaupun di hasil gambar itu benar-benar sangat baik, di warnanya keluar hijau, ada biru langit, kalian bisa lihat seperti real ya. Tapi untuk resolusi yang kita dapat sepertinya tidak terlalu tajam. Nah, ini untuk kekurangan di 13 megapiksel dari Oppo A76 ini, guys. Untuk kamera selfie-nya not bad sih, tapi harusnya di harga 3 jutaan bisa lebih baik dari ini. Untuk detail sih bagus ya. Next, kamera belakangnya. Oke, jadi ini untuk hasil kamera belakangnya. Kalau di layar sini sih kelihatan shaky ya, tapi ternyata untuk kontrasnya dan juga saturasi kelihatan sangat tajam di bagian warna-warnanya. Nah, tapi sayangnya belum ada stabilization di HP ini, jadi sedikit goyang. Tapi ternyata 13 megapiksel di HP Oppo A76 ini lumayan oke ya. Tapi harusnya bisa lebih oke lagi dari ini sih. Yo. Jadi kesimpulannya sih, ini HP kekurangannya ada di segi performa dan juga kenyamanan di segi spek di bagian layarnya. Ya, untuk layarnya ya kurang puas aja gitu karena HD+. Dan di bagian performa kita nggak bisa nge-push HP ini sampai dengan game-game berat. Ya, paling nyaman sih di Mobile Legends sih masih aman banget di HP ini karena dapat settingan mentok di Ultra ya guys. Dan untuk kelebihannya, HP ini tuh sangat irit banget di bagian dayanya. Ya wajar sebetulnya, karena yang dikorbankan di bagian layarnya. Masa sih 3 jutaan dapat HD+. Oke, tapi ini cocok banget untuk kalian yang nyari emang atau penggunaannya itu penggunaan ringan aja gitu ya. Untuk kalian admin sosmed, orang yang butuh pengecasan cepat tapi dayanya nggak cepat habis, ini emang cocok banget di HP Oppo A76. Dan salah satu kekurangannya juga ada di bagian kameranya nih guys ya, yang 13 megapiksel. Walaupun hasilnya sih kalau saya bisa bilang ini tuh bukan 13 megapiksel, bahkan bisa lebih, tapi tetap saja di harga 3 jutaan harusnya bisa lebih baik dari ini, guys. Oke, bagaimana menurut kalian semua? Semoga video review ini bermanfaat untuk kalian yang lagi nyari HP ya pencerahannya. Kita bakal senantiasa senang membantu kalian untuk pencerahan HP yang bakal kalian pilih. Oke, semuanya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya. Dan terima kasih udah ngikutin video ini sampai habis. Saya Fikri mohon pamit, see you all next time, and goodbye. HP kentang ah!
Lupa matiin.